Wow, gotong royong guys. Ayo kita bergotong royong, budaya yang harus kita pelihara dan kita warisi ya. Rumah segede ini diangkat ramai-ramai. Bismillah, ya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menjerit pula. Kenapa nih, akak nih? Ada komando dia. 1, 2, 3, angkat. Pelan-pelan guys, pelan-pelan Pak, Bu, Mas-mas, Om-om. Ini yang baju merah ini komandannya ya, beri komando supaya kompak ya. Rumahnya gede banget, lebih panjang banget. Ya adat-adat seperti ini sih biasanya masih ada di suku Bugis. Pelan-pelan aja deh. Pelan-pelan Mas, Om, Bapak-bapak. Ya jalannya nggak rata ya, udah turun jadi mah susah, dan rumahnya memang benar-benar panjang dan besar. Alhamdulillah udah turun. Mama merinding kak, ya Allah. Jalan ke depan, wah ada berhenti kejar ya, enak berat. Dia pakai toa ya, pakai pembesar suara supaya semua orang dengar gitu. Rame juga yang nonton. Terbaik memang. Dikit lagi nih, dikit lagi sampai mungkin. Wah, iklan dulu nih kereta. Muter-muter Pak, ayo muter. Muter-muter itu istilahnya kalau di Malaysia pusing Pak, pusing Pak. Kalau di Indonesia pusing itu sakit kepala. Mak-mak, nenek-nenek, mama, ibu-ibu, ini menyediakan makanan dan minuman. Wah, bagus banget. Jadi mana asal? Apa itu detongan? 1, 2, 3, angkat. Wah, ada jalan lagi guys. Wah, udah muter, dia muter. Wow. Mungkin ini yang ini bagian belakang nih. Wah, ada jalan dapur ya mungkin. Ya rumah panggung ya. Sekarang jarang banget cari rumah panggung kalau di tempat saya ya. Wah, kira banget ini majik nih. Ayo, ayo. Oh, ini ada wayar atau kabel elektrik, kabel listrik ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan saja. Wow, hampir sampai, hampir sampai. Tasar Rendren nih. Inilah sikap warga Indonesia sebenarnya, gotong royong. Tidak saling permusuhan ya. Tasar Rendren nih kasih. Tolong menolong. Wah, ada lagi kan? Ayo. Mantap banget nih kerjasamanya ya. Terus, terus. Wah, ini bapak ini pulang kabel listrik ya tadi ya. Jalan juga lah. Wah, sampai enggak lagi. Jauh lagi enggak nih? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sampai guys, selamat, rumahnya juga selamat ya. Wow, mantap banget ya kerjasamanya di Indonesia seperti ini. Ya inilah budaya gotong royong ya, yang perlu kita pelihara. Ya jangan sampai budaya seperti ini hilang ditelan zaman ya. Tapi sekarang ini ya susah banget cari rumah-rumah seperti ini. Kebanyakan sekarang ini sudah rumah batu atau rumah bata ya, rumah batu bata lah ya. Jadi mau diangkat gimana kalau dia ditanam di bawah kan susah, harus dibongkar pakai bulldozer, centolak gitu ya. Oke guys, inilah sikap sebenarnya warga Indonesia yang patut kita contoh ya. Bukan saling menghujat, saling menghina, atau saling mencaci maki, atau lagi saling bermusuhan. Oke guys, terbaik. Assalamualaikum, bye.